Terangkan cara ringkas kafiat sujud tilawah di luar semayang. Sujud tilawah ni sujud sajadah. Tilawah bahasa Arab, Melayu kata baca. Sajadah tu sujud tu lah. Kena sampai pada ayat sajadah. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, sujud tilawah ini kita kena ada wuduk, kita kena menghadap kiblat, kita kena tutup aurat, kerana dia fi maqami salah, dia macam semayang juga, syarat pun macam semayang. Nah, dan sujud-sujud itu dia sama dengan sujud semayang. Nah, batu wajib dengan tujuh anggota. Kita nak himpunkan pandangan-pandangan yang berbeza ini, kita jamak. Kita mulakan sujud tilawah kalau di luar semayang dengan takbir Allahu Akbar, sama ada sambil duduk atau sambil berdiri boleh. Kemudian kita sujud sekali. Neh, dan bacalah ayat bacaan sujud tilawah sajad tu wajib itu. Neh, aku sujudkan apa benda ni wajah aku itu menghadap Allah yang telah menciptakan muka aku. Ni Allah, supaya kita ingat muka kita ni Allah buat. Bukan mak kita buat. Bukan ayah kita buat ni muka kita. Allah buat. Nah. Kalau mak ayah kita buat kita comel belaka. Nampak tak? Ni ada keluar gemuk, ada tekuk pendek, ada kepala botak keluar. Nah, pasal bukan mak kita buat, ayah, Allah yang buat. Nah. Tu suruh ingat dalam bacaan sajadah. Baik. Habis pada tu sekali sujud, biar ada tamakninah, bangun dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-khuruj minal khilaf mustahab, supaya kita keluar daripada khilaf. Ada setengah kata gini-gini, kita buat semua takbir, kemudian sujud sekali dan bangun beri salam. Neh, kena ada wuduk dan menghadap kiblat, tutup aurat. Neh, dah tu main bola di sujud, skor gol sujud. Oh, tu bukan sujud tilawah, tu sujud gol. Nampak, bukan sujud syukur, sujud skor gol. Neh, dengan pakai luar pendeknya nampak peha, boleh sujud ke mana? Nak, punya tak ngadak kiblat, ngadak lepri. Balik awal tu. Jadi kalau kita yang dengar orang baca, kita boleh sujud. Neh, kita jalan-jalan tepi jalan, dengar ni ada matin pasang speaker, orang baca ayat sajadah. Kita duduk tepi jalan boleh sujud sajadah. Syarat tadilah tutup aurat, ngadak kiblat dan ada wuduk. Nampak? Atau tengah lepak atas gerai di tepi tu, dengar dalam radio ayat sejadah, boleh sujud. Boleh, eh? Atau tak dengar tapi tak tahu mari mana, pergi dalam hutang, buat camping apa semua, nak dengar orang baca ayat sejadah, walaupun yang baca itu jin, boleh sujud. Ulama kata neh, gamak-gamak lah kita duduk dalam hutang dengar orang baca ayat sejadah, orang tak ada keluar kat pokok suara, sujud sejadah ke lagu ni? Dengan kemah-kemah awak lari. Neh. Batu masuk dalam hutan. Kalau dengar orang mengaji, orang semayang, orang azan, jangan takut. Jin Islam. Neh, jangan takut. Jin ni tak mengaji, kalau jin kapi tak mengaji. Neh, jin Islam awak pasti pun tak mengaji dah. Jin Islam pasti. Jin Islam dia juga pasti. Dia tak mengaji dah tu, tak pergi surau. Neh, dia pergi karaoke. Mana? Kita pergi semayang malam-malam, masuk dalam masjid, kadang-kadang tengah malam kita berhenti dekat highway apa semua, kadang-kadang pukul 12, pukul 2 pagi kita semayang seorang lah. Kita semayang, bila kita rokok macam ada orang rokok belakang. Tu banyak berlaku, tu jin Islam, jangan lari. Kita rokok, Allahu Akbar, macam ada orang ikut belakang. Sami Allahu liman hamidah, nampak bayang macam bangun, nampak jin Islam. Boleh tengok tak batal semayang? Tengok. Boleh tak batal? Tapi baik tak usah tengok lah. Sebab kalau tengok tak ada, balik awal. Tak ada. Kalau tengok ada orang ikut, okey. Tengok tak ada. Kita pun assalamualaikum. Lari assalamualaikum itu. Faham tak? Dalam diri assalamualaikum.